sampai udah saha anjing nyerang ieu euy. Percobaan kieu euy. Aduh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jadi video kali ini kita akan membahas barudak ieu ieu. Barudak naon ieu teh? Barudak garabagan. Ai artinya garabagan teh naon atuh ieu teh euy? Kalau sok kalem. Hayo sok, udah deh lah uing mah kitu. Jadi garabagan teh nya intina mah ieulah. Dari artian kata naon ya teh garabagan teh Sunda. Sunda. Bahasa Latin Sunda. Sunda. Gerebek. Bisa gerebek. Gerebek. Ada gerebek teh nu kumaha? Nya biasa gerebek gitulah. Oh, anu gerebek. Mun lamun di sigina meuli gerebek sing lada 2 level 2. Lain eta mah atuh naon ini mah combro. Eta mah combro. Jauh anjing. Jauh anjing atuh. Ya, gina ada di gina meser gerebek. Sebelah lada, lagi. Oh, sebelah. Jauh kan? Sebelah kan gerebek. Sok bro, kas jadi sok bro, naon ieu teh garabagan teh ditinggal-tinggal ieu garabagan teh kompak pisan euy di tempat urang teh di kampung urang gitu di lembur urang teh. Naon garabagan teh naon? Nya intina mah lah garabagan teh di awalnya. Garabagan. Garabagan nyaeta awalna sebuah pertemanan. Komunitas. Bisa disebut komunitas. Keren wae. Aduh aya. Oh, bro, guys. Naon-naon garabagan teh naon sok, bro? Jelaskeun garabagan teh jadi barudak teh menyaho ya garabagan teh naon gitu. Soalna ditinggal-tinggali garabagan teh nyeun kegiatan teh hal positif wae gitu resep jadi orang ningali teh gitu. Kompak. Sok garabagan teh naon artina? Nyokot dina bahasa Sunda teh garabagan teh naon? Garabag nyaeta garabag teh gerebeg lah sucek Sunda nama gitu. Istilahna tah didapati garabag mun manuk mah. Garabag teh kumaha? Nucan bisa ngapung. Nucan bisa ngapung maksudnya gerebegan. Modal manuk disebutna garabag kontes gitu wong. Heeh, mana kontes. Oh, nucan bisa ngapung gerebeg gitu. Garabag. Nah, eta. Nah, bet nyokot ngaran eta gitu weh. Oh, pan bodak na leutik keneh garabagan keneh gitu. Leutik keneh jaman salapan tahunnya 2008. Oh, berdirinya di 2008. 2008. Sabaraha anggota ieu teh? Sekitar sabaraha sih? Nama 60 70. 70 genepan 78. Ayeuna teh. Ayeuna teh. Jadi urang nu dikolotkeun saha ieu teh? Iya ketua mah. Ketua isok kenalkeun heula atuh saha ieu teh ngaranna? Aduh aing euy. Batur teh pemeh nyaho kitu, batur ke di jalan. Woi bro, pan bro teh bawa saha atuh da kan boga. Siap. Wilujeng tepang hatur nuhun ka channel Ridwan anu parantos ngajak ka barudak. Koleb. Jadi riungan euh. Riungan, oke. Okay. Ngobrol santuy. Ngobrol santai lah. Orang pribadi jeung Robi nami asli namanya kan sok disebut saha Mut Obit heeh Obit tah ieu ieu saha ieu barudak sok tepangkeun nami abdi mah Pahmi biasa sok disebut Mud anjir Mud geus apa sih mah gerebek benar main bola oge Pahmi nami abdi Yogi biasa disebut Pegek lah bisa. Aduh. Pami abdi namina Piki disebut Maman. Nami abdi Pebi panggil Gehu. Ing, gagal Gehu euy. Gehu. Jadi aja. Gehu pedas. Iya mah SD juga lama sok maning Gehu mah nya. Heeh. Gehu pedas. Gehu pedas. Tah ieu. Ya, tukang order ieu. Tepangkeun ngami abdi nya nami asli mah Gumelar. Sering dipanggil bisa Kupluk. Jankai, oh, tak jadi lamun di jalan, barunya pusing bituban, tawa kumaha kenal ujung baru dak iya, mau disasakan, barunya, Malaysia lah, Malaysia, pusing bak bensin gitu, saling bantu lah, tak iya ayah gitu, pusing rek nyem duit, tak iya, guys, kamu tuh, entah nyem duit mah soalnya kieu, ku duit mah anjing seket, tadi nama baturan, rek dulur, oke bisa jadi batur, bahaya, entah 2000-3000 oke gitu, enak, ah nggak sih bahaya lah ujung duit, sensitif. Besok aina kembali deh ka eta ka anu bicara anu pas masalah garabeg
awal mula ya mimitin saya tuh gerabag teh gerabagan teh mimitin mah kieu sih baru dak di 2008 nya Arulin di sawah main bola lah di mana geningan lapangna teh Rancambe, nah julukan nanti Rancambe nya di sawah, di sawah, di sawah. Padahal sawah ini kayak Rancambe. Padahal di sawah. Padahal sawah. Benar-benar. Rancambe, dah. Dah semenjak di Dingam. Cicing gue lah, toko kasir atau anjing penonton dia kok ngomongin. Parah anjing, parah. Toko kasir, benar-benar cicing kan, benar-benar. Oke. Nah. Di Dinga, semenjak main bola di Dinga. Efek siapa efek? Cekolot oke, Rancambe. Oh, jadi dikolot. Baik, jangan sebuah Rancambe. Turun, jadi si Rancambe itu turun temurun. Angger mau habis diganti cekolot Rancambe, Rancambe. Mau jadi Rancambe adak, mau abadu Rancambe adak mah paranti ieu, rumah sakit oge lo anya. Pretungkol. Udah ngajar pretungkol, kalau bati ngari nem eksimar. Anu, anu tinggukul. Anu karitu, sok wis balik atuh ieu jadi ngalah mana wae. Nah, semenjak main bola di Rancambe, asal saya jadi barudak. Ngana si Firman lah. Eueuh jelema nanya digawe jelema na. Nah, si Firman kitu nyebut garabag-garabag teh, geus sih orang dijieun cenah, tim garabagan. SD kene nya? SD kene. Nepikeun ka ayeuna. Nepikeun ka ayeuna 2018. Nya meskipun 2002 hijinya. 2002 hiji. Sorry. Ana 2002 hijinya. Nah, di Dinga mulainya terbentuk. Kalau tanya heula ke SD, usum Covid acan. Acan. Jauh anjir. Jauh ayeuna mah yang baru dak nu ka jamanan ku ayeuna jeung baheula teh, baru dak nu ayeuna mah ka jamanan keur arurang SD. Maling jambu. Maling jambu. Morobet kuli. Mau bedog gitu anjing maling kalapa. Bantur anjing. Bantur nu melak jagong urang panen. Nah, eta. Sabenerna mah sih kieu nya garabagan teh. Diibaratkan ke lalutik nama lah loba kene hal negatif nanti pada positif namanya berarti lah mendisebutkan kan kurang ditinggalin ya nanti oh jika raga oh gitu nya kalau setahun kemarin ya kemarin 17 Agustus nanti kan teluput dina pengajian gitu kayak anu ternama lah nu hari itu nya nanti bisa disebutkan ya karena kita bisa endorse oh bahaya kan tadi bayar pokoknya eta nya Kiai Haji eta lah pokoknya mah eta teh hal positif eta alus ya da anu misalnya mau disebutkan nu lain mah hese kitu di antara barudak-barudak teh kitu da gelut teh jeung gelut kitu kan komunitas teh nya cenah eceu komunitas teh tapi kan angge di luaran mah gelut jeung gelut deui saya teh kurang teh tinggal teh alus kitu hal positif wae kitu oh baheula mah ke SD meren malingan jambu nu kana itu hal negatif semoga duit jagong semoga duit maling hayam kebon anjir Mas Budi ya eksekutor aku sembring aja terbuka duit maling cengeng berarti benar jadi kieu ker tinggali progres ayeuna mah geus gede berarti malah mikir nya mikir kurang dari mana ayeuna benar halus gitu tah heeh sok naon deui nah di Dinga teteh di mana sih Firman bentuknya heehnya bentuk negara bagan sabar anggota ya. Mimitina mimitima sih cuman saeutik sabar anggota sih bisa kahitung lah bisa kahitung lah di lembur hungkulah datena ge cuman main bola heureuyang gitu tah semenjak di Dinga kebentuk negara bagan nah seiring berjalannya waktu berkembang terus menerus lah nya akhirnya sampai ka urang nya sawareh aya nu gawe gitu aya nu di laluar anu di luar oge nya aya nu almarhum oge gitu nya lah nah eta alhamdulillah sampai ayeuna garabagan teh masih bisa keneh nyatu lah masih kompak tapi teu poho eta nu hal positif eta henteu masih keneh ieu nya masih keneh kompak alhamdulillah nya sanajan ayeuna bae udah geus marisah geus garawe gitu nya nya Silaturahmi mah tetap ya, gitu. Anggar aya aya teka lewat. Jadi setiap aya kumpulan-kumpulan naon lah atawa aya riungan-riungan naon pasti aya. Nah, di dinya garabagan teh setiap aya riungan atawa aya musyawarah atawa aya naonnya sosialisasi dadakan gitu.
galakan wae. Gerebag jadi sebutnya. Jadi pokoknya istilahnya kieu gerebag pokoknya geus naon teu naon teu naon hayu lah jeung aing mah kitu. Hayu. Pokoknya tapi hayu, hal-hal hayu positif gitu. Heeh. Hmm. Tah bener hal. Ayeuna ayeuna hal positif. Ayeuna mun misalnya dipikir-pikir, heeh di schedule kan sakara jadi naon. Liwet oge tah asli. Liwet gitu. Nya ieu mah cerita we nya. Heeh. Nyarita we. Ieu mah ngaliwat disampeuran atuh. Ngaliwat jadwal jam 8 asak-asak jam jam 1 jam 2 pasti mending anjir jam 1 mah ya asak jam 3 nya wah parah anjir waktu narek main bola panas beuteung geuningan lamun ka pengkolan asem babarangan teu wis gila aing aya poe nu antong covid covid atuh hampura aya pamajikan aing ieu mah nyaungkul cik batur aing oge can pernah aing bener aslinya asina lamun nganter pernah asina asina orang can pernah ka nyaungkul pernah pengkolan asem nya teh. Tak apa orang pengkolan asem mah asina kan pernah asina. Aisyah ieu. Ya, mana naon eta? Carita mah. Carita. Urang mah maneh mah arosa bit. Asina orang ka arosa teh nya. Studio. Ka arosa teh kan diajak teh ku ieu. Urang ge ku ieu. Jeung eta ku barudak asina diajak. Naon kobel-kobel. Ka arosa. Aulena bau kelekna bau sasajen. Asina. Sebasok aman. Pir aku PL goreng ieu atuh. Ayo, 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 jalan alun ulang tahun saya eta kala iya ulang tahun urang eta mah jeung garabaga anar minuman mah nya heeh asli oncom gondrong nah terus jadi ngatenya geus we asup urang teh dipaksa ka dinga teh asup asup mun bodoh tuh jaroge jaroge ditinggal alikeun teh heeh parah lah awe hiji kolobaan aya nu di jurusan heeh dilewatkeun di jogedan pas di jogedan teh bokrek uy langsung disaramprotan makin minyak sengit eta si awe teh wah parah anjir gila kira-kira eh ya mah jadi ngagibah batu dah tanya ente teh nanaon teh maksudna ieu saha nu mimitina manggihan eta atuh kumaha eta da meureun satidana kudu sareungit atuh. Heeh, teuing matak oge di dinya. Covid merenya jadi ka ambu. Heeh, matak ge. Heran lah pokona mah lah kacau lah. Cing balik atuh mah nya pira ku teuing awewe ayeuna. Jadi kumaha atuh ieu teh? Nah, terus di dinya pas karaokean terus karaokean hampir seminggu 3 kali atuh. Ya. Eta teh di anggaran teh sabar pan arusa mah atuh moal murah meureun lur. Eh nya mana oge. Mana encan awewe. Masuk loba duit gaib. Nah eta. Jadi rumah sok aya duit gaib di. Ah, marane mah anjing main judi online anjing. Wis jauh kita mah judi online mah. Sweet bonanza anjing pragmatik nu kalitu nya mah padahal. Kana bener mah hese. Tabung kanu teh benar wah duit teh. Aya wae asli. Aya aturan keur karaokean nya. Diajak teh teu boga duit, teu boga duit. Lagu geus dijero wah garaib duit teh araya dina saku teh. Wah anjing barijil. Gagah. Asli. Oh, eta nu disebut gaib, duit gaib teh. Eta gede-gede araya gitu. Bener anjing. Aslina. Lagu kan duit mah eueuh. Kan duit mah eueuh. Biasa mimiti lamun arek minum inti sari 20.000 pertama sih anjing. 15.000 pertama engke geus udah naik mah naik. Kayaknya anjing meuli daik. Dolar sore barijil. Anjing meuli daik dua. Heeh. Bener eta duit gaib. Aing karek nyaho anjing. Asli duit gaib. Seminggu 3 kali aya nu ngaturan gara wae teh nya karek gajian tengah bulan geus ngagerung gajina bae ku naon pake karaokean eta etis cik urang teh nya pangset parara duit kesang duit kesang ngabelaan makturkeun barang ngabelaan makturkeun barang ka ieu teh ka kantor teh wah geus parah wae pokona mah tah ka pinjol aku laku geus kuat ka pinjol nah terus didinga bekililah kadie kadie merenanya bosen ngerasa bosen main barudak teh
Aisyah minggu tilu kali ting mah bangkar mau nanya duit di mana. Nah, jangan lama benghar kalau arti karaoke teh nyawa berhutang. Nyawa berhutang. Apa sih kan teh lagi ya ratu? Pan kuduna ngahibur atau pan hiburan teh. Ayeuna amun balik di arosa mikir kana ka hutang anjing duit beak aing ku aing dipake ka dia eta duit arisan ima aing itu kumaha. Anjing jadi beban kana dia. Wah, kalau jadi beki beban maksudna teh. Happy-nya di jerorong sebenarnya kutrut. Nyeri sirah weh nggak sih? Nyeri sirah weh ngebentang weh. Cunguk jemping atau anjing gitu. Iya. Nah, nggak sih dinga. Tete sampai mana sih? Ke Arosa, bau Arosa. Kelek. Anjing nah, bau kelek. Nggak lah ya temannya. Masa lalu. Masa lalu. Jadi kia ya, akhirnya orang nanyakan ya komitmen aja hal penting anu akhirnya kudu dilakukan ya kubaru dak orang ya komunitas iya naon wae. Nah. Nah. Kan di sawarina kan di benteng pertahanan aja ibaratnya. Jadi kieu sih geus omat-omatnya kan geus garawe oge ti baheula kene ge. Jadi baru dak teh teu pas lepas garawe, pas lepas jarau atau arinit gitu misalkan keluar kotanya. Jadi baru dak teh teu paroho gitu. Mun misalkan aya baru dak ngecan gawe menta dibantu gitu. Misalkan aya lowongan di tempat gawena menta diasupin lah hiji-hiji mah gitu. Nah, kameh Baudak teh dekat naon pengangguran teh kita di Baudak. Nah, di bantuan lobangan mah teu bisa jadi intina mah lah salamatkeun heula lingkungan arurang gitu. Mukari itu tuh pan meureun wah anggaranna gede sama daya pengajian kurang teh terus merean bansos mukari itu ka tiap warga teh pan eta teh pan gede. Alhamdulillah kusolidna Baudak teh. Jadi arek nu sagede kumaha hal sagede kumaha aiku babarengan mah lah pasti alhamdulillah gampang digampangkan. Komo kanu hal positif, kanu hal negatif wae di jalanan komo deui kanu hal positif. Nah, gitu. Kan aku hal positif teh bisa maksakeun gitu. Kan bayar duit arisan mah kumaha engke gitu. Kumaha engke lah eta mah. Masa belakangan. Ya, sebenarnya aku laku kumaha aku laku saha ka ieu mah anjing teu dibayar anjing pan. Nah, pertama baturan urang parah, wan asli nanya. Minjem aku laku tadi bayar gila selama 6 bulan nyapu gua di teang atuh. Ya parah itu ya, gila anjir. Kan bayar lah minjem mah supaya bahasa dangan oke minjem atuh nepat-nepat ge butuh aya nu tukang minjem ke da konsekuensi nah kitu nya antara dibayar yang tidak bayar heeh kalau eh udah urang mana anjir lah kieu mun beak kieu aya hu nyebutkeun urang mah korek tah. Jadi kieu ya. Kalau misalnya aya anu calon anggota ya, termotivasi anjir gara-gara ganti ini resep kieu euy. Ulina dina hal positif nanaon aya ya. Eta terbuka keur lain orang talun wae gitu. Nya orang talun arek keluar mun arek ulin nyenggarabagan, hayu urang mah welcome gitu. Arek babarengan oge nu penting lah positif da ayeuna mah negatif wae mah. Selain jamana lah. Selain jamana dunia sudah tua. Nah. Gitu. Geus loba bencana anjing sieun kiamat sia. Bener anjing kumaha cing kisah non salah wae ngalakukeun teh panlieur sia. Kata kumaha bisa ditanya ku nu di ditu. Nya aku diperang jawabin. Ye, sama dia kieu nya. Kasus ya mah ye, lamun kasus ini sok ngadenge kasus. Pasok aya bareng getreng yang barudak. Sebenarnya mana yang si iya di semut masalah aww ya kumaha kekontrolnya di komunitas iya teh aww pasok aww ya aduh aing nih kabo kasih teh gulis aku aing dia ketang awas sih iya masalah gitu mah alhamdulillah aww mah awww berarti dewasa ada gitu mah ya si kabo cewek di awww itunya awww banyak soalnya kan abis yang enokasi sendirian gitu abis yang enokasi sendirian gitu emang ahem kata ahem maksudnya nah sebenarnya lain komunitas orang gitu komunitas nu aham suka ke nonton ningalian mana aham ayah ini jalan mana aham si eta kali tuh ulang aja kulit ke aing anjing ya mah wing panang ngahu kok siap. Jadi tah ya baru dak maksudnya kianya tingali gitu tah komunitas nu kumawa aja ya, karena batu alam ke batu api gitu terserah eta mah arek bebengek ke arek dicenguk jemping itu bener intina mah jadi ngalakukeun teh hal anu positif geus teu usum kan ini mah pacok-pacokan ini mah geus teu usum naon lah anjing aku aing geus kalem lah anjing naon kitu mah ku aing geus ah anjing rata ah dieu tuh tuh udah aku bolu kalem kamari digina
Ada deh gina tinggal iya ayah noya mepeskan helm. Buat uraga. Si Eta. Jadi mohon maaf ini teman-teman kalau misalnya cara bahasa kita seperti yang kasar, orang Sunda mah emang seperti emang iya, emang iya. Nyebut maneh, aing maneh, sia, kieu-kieu teh itu teh. Jadi kesannya tuh ameh lebih dekat. Ameh lebih dekat. Si anjing, si maleh bukan karena bukan artian dari orang marah atau gimana gitu, bukan. Jadi itu lebih erat, lebih dekat dengan ucapan seperti itu. Jadi kita panik karena ibaratnya berat teh tepul ya. Tapi urang teh kan organisasi kita kan kita aya deui ka anu handapna ieu baru dak nu laleutik generasi kumaha ieu. Antisipasina kan urang teh nyaho ke boting ke ku ketuana mah lain ku di dinya. Nying ka teh garabagan teh jadina tukang ngabacok kumaha. Insyaallah moalah. Jadi kieu nya da barudak oge, rekan-rekan oge lah. Sa yeuna kitu, sa bangor-bangorna arurang barudaknya pasti ngarangkul kana laleutik kitu. Jadi saacan ieu teh saacan urang nyalain bubar gitu nya. Kan pasti gawe, pasti kan berumah tangga gitu nya, heeh. Aya waktuna lah. Aya waktuna lah. Aya masana gitu. Nah, tadi dinya teh jadi saacan ieu oge barudak teh geus dirangkul gitu. Nya misalkeun barudak sekolah SMP lah minimal nanya. Nah, ieu budak SMP teh ti ayeuna-ayeuna teh geus mulai gabung gitu, ngarangkul ku ieu teh kurang teh. Tah, kan itu ke zaman pandemi kieu nya masih kene kan aya urang geus puguh. Jelema susah lah ibaratnya. Tapi kan ari hate mah anggere teh sakaya ngabantuan gitu kan susah. Tah, aya teh ieu teh naon kumaha nya lamun urang progres atawa niatan ya arek ngayakeun di bansos nu kaos ka ditu. Bisa baik gue nggih diliput lah nukar itu nama gitu. Ya tapi kan sebenarnya mah temenang gitu kan, ditinggal ikon. Ayo numere beas. Weh pak, ayo foto lah yang di dokumentasi. Itu sebenarnya agar eksis mere atau keikhlasan gitu kan. Bas itu kan tadi dokumentasikan karena apa? Memang bising kasinggung nggak jalan. Iya. Iya kan. Pertama video gitu. Warga kurang sorangannya. Makanya orang kudu video-video gitu atuh kan teu enak meureunan. Mere teh sakumaha kudu di video nyai dokumentasinya aya sih cuman foto-foto di biasa, cuman di lingkungan kaya. Garabagan itu supaya bukti-bukti gitu. Bahwa nah, bener tadi duitnya minta ke mana? Bukti-bukti, Nya. Terus sebenarnya mah program-program gitu teh masih banyak sih, masih aya nu arek di garap teh. Ayeuna oge. Ngan ieu ku situasinya, situasi COVID lah. Covid, Teberes-beres hampir setahun setengah tuh orang sekolah kakuat libur tuh. Kamu kan budak uing oke daring kan tepugu kumaha sarua koneksi uing kebayang kan teboga HP kumaha. Nah eta sih karunya apa nya jelas lah mun mikir kadinga mah gitu. Nah ting kritik pemerintah anjing sing di penjara euy. Iya gini kan. Das. Di yo alam pusing. Baik tong direngkeun abisin kitu ke. Nah, dibawa ke bapak. Oke. Sini kamu bogo. Ah, ieu. Nah, geus tolong ngomong ayeuna mah da warga miskin atau warga nu kariba. Mangga ke bawah. Pincak ke bawah. Pokona mah geus we. Tong lobang. Ngarasakeun lah. Heeh, geus bae we. Allah we nu ieu nama lah. Nah, terus tadi teh cuman ayeuna urang-urang jeung rekan-rekannya ngayakeun program gitu. Tapi kan ada dorongan, nah. Terus teh nya sponsor kahiji sponsor kan masalah COVID ayeuna moal daek mere ayeuna ke pemerintahan nya sarua meureunan pemerintahan geus kesulitan nya pemerintahan geus buat ting mere bansos ka rakyatna dikorupsi teu cuma aya wae ceban pertama aya wae aing mah euy ada ieu iya pan kieu dana bansos kemana yang kenyang si bos ya entah entah gitu cebin pertama cebin pertamanya kali sabar ayo kan doakan aing gedanya uing sing benghar inti nama kesken bayam ada buka tuyul kan aku mau gitu ke orang dibagi-bagi gitu amin ya aku tong tuyul tingat pasca cinta doaku aja doamu menyertaiku dan doaku menyertaiku ini mulai gerak percintaan
Nah terus jadi kemana? Jadi kia itu nama ame termotivasi wehnya nuker nonton iya gitu tapi sing ke kumawe oke tapi dah anggal kudu kedorongan dari hati kecil gitu kurang mata kaki itu gue kemarin mah kudu kuniat tenang aja pasti aja jalan reket nah gitu jadi di Bawadak masih di arurang mahnya di Garabagan solidaritas diutamakan terus mal mungkin lah ayeuna Garabagan kurang dahar nulayna teu daharnya mending kene dahar kabe mending kene dahar hiji dahar kabes kajeun saeutik sanguna ge kajeun sabungkus tapi ku kabehan ngarasakeun gitu heeh kajeun sacomot ewang oge terus nya Garabagan mah tadina ge baru dak ieu lah hese diatur gitu. Tapi alhamdulillah seiring berjalannya waktu culangung ke kolot ya gitu. Heeh, anu culangung ke kolot aya. Mantap. Tah eta. Ku aing teh mana teh dicita bayaran sia teh lain kalian dipaenkeun PS. Aya nu kitu. Kuda, aduh. Cut kuda. Duit tabungan sekitar SD mah sok nabung gini. Nabung dibayar ku kolot 7.000, 2.000. 2.000 na jajan nah, gitu. Nah jadi 5.000, kurang duit mah 2.000 padahal dijajan. Tapi asa mineng sana. Tapi aing ke SD mah nganjuk we heula cenah nabi ge bayar isukan ya. Balik tarakan tangga mah. Lamun teu bisa mayar langsung nyumput. Aing ke SD. Jadi ya motivasi ngadoa ya keur kemajuan budak urang ya, komunitas urang. Intina jang barudak Garabagan, jang rekan-rekan gitu ieu mah. Ka kabehan, heeh. Jang rekan-rekan Garabagan. Pastina solidaritas lah, saling nulungan, saling ingetan, heeh, utamakeun. Aya kasalahan seutik, heeh, nah gitu. Ya, jadi kudu saling melengkapi intina mah ya kasalahan di dia tutupan ku ieu, aya kasalahan di tutupan ku ieu. Nah gitu intina mah. Aya kurangan di dia tutupan ku ieu. Heeh. Entah. Terus anu mata ngajieun ieu Garabagan bertahan nepikeun ka ayeuna nya kompak teh gitu sakurang mah ketika suatu komunitas mun hayang gede mun hayang di terkenal ku batur di luar nya kompak mun ketika kita komunitas orang kompak pasti maju gitu solidaritasnya gitu. Jadi mungkin pada intinya, jadi suatu komunitas tuh bukan eksis dari hal negatif. Mm-hmm. Jadi intinya kita tuh harus bikin yang utama tuh positif, hal positif. Nah, tamat terserah hal positif kan loba. Semodel misalnya kaos anu tadi kurang-kurang pan pengajian teh, terus mere nu bancos teh, kan kurang bener kesusah gitu kan. Tapi kan ayah hati letik kan hayang ngebantu. Hayang ngebantu gitu. Jadi bikin orang teh ningali ka komunitas orang teh jadi kieu cemburu teh bukan berarti orang teh jago ngadek atawa gulutna panggagana lain. Tapi tingali hal positif. Anjing borak eta mah gagah euy. Baju harideung gitu kan. Wah, katingali gerang lah ibaratna. Tapi anjir. Tapi hade mah ngentuh gitu. Anjir, tapi gagah euy si eta barudak ieu nepikeun ka pan panggungna gede gitu kan. Wah, geus anggar. Alhamdulillah lah eta. Orang salut, tapi kan kata lu macet, Pak Muhyiddin apa sebetulnya? Macet, alhamdulillah. Eta video sebelum COVID atau sudah? Sesudah, tapi udah reda gitu, teteh. Jangan iya merah teh. Mm-hmm. Jadi mungkin sakieu lah, mana percakapannya? Oke. Okay. Ulah sakieu lah, tungkek kudu mana? Sakieu mukul mana nya? Ameh, iya teh. Bikin video teh bukan berarti untuk menyudutkan orang lain, bukan untuk merendahkan orang lain, tapi kita akan membuat kalian teh jadi termotivasi. Gitu. Tah ieu sebenarnya komunitas teh kitu lain memotoran nyangan, anjing memotoran jauh gitu. Ya, ieu mah lah. Urang mah sakieu ayeuna, teu banyak naon lah. Teu dilalawi, tadi kurang-kurang cuman sakieu adana gitu. Itu mah bebas sih. Kumaha tanggapan orang-orangnya, kumaha penilaian orang-orang, suka oke, okay, enggak suka, enggak apa-apa. Intinya ulah nikung ya. Ya ulah nikung. Keras cinta. Anjing kain, wey. Oh, yes, tadi.
Jadi intinya mah kitunya terus hayu orang doakeun bebarengan bareng urang teh kudu sehat walafiat. Amin. Nah, adapun yang lagi sakit nya. Cepat diangkat penyakitnya ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bade keluarga urang, bade batur lah intinya. Ku kunci untara mana mah doa. Doa. Itu kan ikhtiar. Daan urang tukeun maot mah anger di luhur lain si Covid, ya. Lain. Jadi ini sudah awal enak. Doakan si Covid mah. Covid teh mah geus. Pak Covid, Pak Covid. Jalan ditutup, jalan ditutup. Ayo, roh. Urang kekuat kamu muter-muter gila anjir. Heeh. Udah kumaha deh atuh panggil urang mah kudu mematuhi itu. Berarti. Jadi nyangges atuh. Oke. Sekieu we meureunnya hampura bilih aya kalepatan dina bahasa atau kumaha. Terus hampura oge misalnya kata tutur anu salah. Tutur kata anu salah. Ya, tutur kata anu salah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke. Kabeh. Oke. Oke. Pada geus lah. Ini aing diserang iko bae. Pokoknya jangan lupa untuk subscribe di channelku ini, anjir! Mantap! Ya, kamu cek pas ke dalam kolet sama pendek dan pelikap ishir yang malahin cium ishir. Pokoknya jangan lupa untuk subscribe jika video ini membuat kalian suka. Dan belum yang belum subscribe di channelku ini, mari bergabung guys. Anjir. Subrek Anda itu membuat saya namanya semangat bikin konten anjir gitu. Dengar kan? Pokoknya intinya guys lah. Amah wowe wow. Halo. Lah pada ini enggak ada lah kemarin ini. Halo. Saya kan wa. Guys. Oke. Ini menurut aku sayang ya. Kabar kan anehnya. Good ya.